seorang ibu rumah tangga berinisial DR dan anaknya SN yang masih pelajar taman kanak-kanak TK meninggal dunia tertabak mobil truk Isuzu dengan nopol BE8420TD. Sedangkan satu anaknya lagi berinisial FN mengalami luka-luka saat ini tengah dalam perawatan medis di Rumah Sakit Hiti Khodijah Palembang. Untuk sopir truk berinisial MH, warga desa Ngeti Karya, Kecamatan Wawai Karya, Kabupaten Lampung telah diamankan Satlantas Polrestabes Palembang. Berdasarkan data yang dihimpun, peristiwa kejadian nahas itu terjadi pada Rabu lalu sekitar pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat di Jalan Alamsah Ratu Prawira, Kecamatan Ilir Barat 1 Palembang, bermula ketika korban DR mengendarai sepeda motor jenis Vario dengan nopol BG5803XJ membawa kedua anaknya melintas dari arah Jembatan Musi 2 menuju ke arah Simpang Poligon. Setibanya di tempat kejadian perkara, korban mendahului mobil truk dari sebelah kiri lalu berbelok ke arah kanan untuk memutar balik arah. Diduga mobil melaju dengan kecepatan tinggi, kecelakaan pun tak terelakkan. Korban DR bersama kedua anaknya yang tinggal di desa Mainan, Kecamatan Sembawa, Kabupaten Banyuasin, tertabrak truk yang datang dari arah yang sama. Akibatnya DR dan satu anaknya, SN, tewas di lokasi kejadian. Jenazah kedua korban telah dibawa ke anggota Satlantas Polrestabes Palembang ke RSMH Palembang. Kapolrestabes Palembang Kombes Pol Haryo Sugihartono melalui Kasat Lantas Polrestabes Palembang Kompol Emil Eka Putra membenarkan telah terjadi kecelakaan lalu lintas antara truk roda 6 dengan sepeda motor yang menyebabkan timbulnya korban jiwa. Menurut Kompol Emil, berdasarkan informasi dan olah TKP, kendaraan korban dan truk berjalan dari arah yang sama dari Jembatan Musi 2 menuju ke arah Poligon. Lanjut Kompol Emil, barang-barang bukti sudah diamankan ke pos laka 1103 Musi 2. Jadi dapat kami jelaskan telah terjadi kecelakaan lalu lintas antara roda 6 truk dengan kendaraan sepeda motor sekira pukul 9 lewat 5 menit di Jalan Alamsah Prawira Selatan yang mengakibatkan ada timbulnya korban jiwa, 2 orang meninggal dunia dan 1 luka luka. Kronologinya seperti apa itu, Bang? Jadi kronologi berdasarkan informasi dan olah TKP, kendaraan ini berjalan dari arah yang sama, dari arah Jembatan Musi 2 menuju ke arah Poligon. Ketika hendak mendahului dari sebelah kiri, kendaraan roda 2 ini menabrak kendaraan roda 6 yang searah dengan kendaraan roda 2 tersebut. Itu sekarang, Bang? Apa yang kita amankan? Sementara untuk barang bukti sudah kita amankan, masih kami dalam proses penyelidikan. Bang, waktu berarti korban itu tidak tahu ada kendaraan di waktu mau nyalip, Bang? Sementara masih kita dalami. Untuk sopir sendiri, Bang? Untuk sopir sudah kita amankan, untuk kita minta keterangan. Bang, kecepatannya sendiri tinggi atau rendah, ya? Masih kita dalami. Korban ini 2 atau 1? Korbannya 3, 2 orang meninggal dunia, 1 luka luka. Oh, 3 Tim Liputan Sumsel TV melaporkan.